spesialis 80 kali curan mor di minimarket disergap polisi sembunyi di bawah selimut. Tim berguyur by Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang dipimpin Kapsubdit Opsnal Ibtu Joni Palapa dan Ibda Rola menangkap pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor di area parkiran minimarket seperti Alfamart dan Indomaret di Kota Palembang. Tersangka yakni AR 26 tahun, warga Lorong Tembusan Kecamatan SU 1 Palembang ditangkap tanpa perlawanan saat berada di rumahnya. Meski sempat hendak mengelabui petugas, sembunyi menggunakan selimut. Namun, oleh kesigapan petugas saat rumahnya digeledah, tersangka pun berhasil ditangkap. Selain berhasil menangkap tersangka AR, ditempatkan berbeda unit Bidung dan Tekap 134, pimpinan AKB Robert dan Ibda Kristia juga berhasil menangkap S warga Banyuasin. Tersangka juga ditangkap tanpa perlawanan saat berada di rumahnya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib didampingi Kasat Reskrim Kompol Haris Dinsa mengatakan bahwa kedua pelaku merupakan jaringan berbeda yang telah melakukan aksinya lebih kurang 80 kali. Barang bukti yang diamankan sebanyak 14 unit motor, namun hal ini masih dalam pengembangan. Karena melihat banyaknya TKP yang dilakukan para pelaku, harusnya juga mendapatkan sesuai dengan laporan. Modus yang dilakukan pelaku yakni mencari motor yang berada di area parkir minimarket yang tidak terjaga dengan menggunakan kunci T. Najib mengatakan satu pelaku merupakan residivis, sedangkan satunya merupakan pemain baru dalam tindakan pidana curanmor. Sedangkan tersangka AR ketika ditemui mengakui perbuatannya. Motor tersebut dijual pelaku kepada seseorang dengan harga 4,1 juta rupiah.